Assalamualaikum. Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel Miss Yardani. Pada video kali ini, saya akan membagikan resep bagaimana cara membuat bakso mercon. Resepnya ini sangat komplit ya teman-teman, karena kita akan membagikan resepnya mulai dari racikan bumbu baksonya, cara menggilingnya, dan juga cara membuat kuah baksonya. Jadi terus ikuti video kita sampai selesai ya, supaya tidak ada resep dan cara yang terlewatkan. Langsung aja kita ke bahan yang pertama. Di sini sudah ada 800 gram daging sapi segar. Kemudian di sini sudah ada 700 gram daging ayam. Ini bagian dada ya teman-teman. Dan ayamnya ini sudah kita potong-potong kecil-kecil. Selanjutnya, semua daging dan ayamnya akan kita blender menjadi satu. Untuk blendernya, saya menggunakan Mitochiba Chopper CH200. Untuk blender Mitochiba ini, kapasitasnya 2 liter ya teman-teman, jadi muatannya ini cukup banyak. Selanjutnya, kita akan tambahkan es batu secukupnya. Kemudian ini akan kita tutup, lalu ini akan kita blender dengan kecepatan tinggi. Nah, di sini saya akan blender setengah halus dulu ya teman-teman. Setelah itu baru kita akan tambahkan bumbu-bumbunya. Nah, ini sudah setengah halus. Langsung aja kita masukkan bumbu-bumbunya. Di sini kita masukkan 1 sendok makan bawang goreng. Kemudian kita masukkan juga 9 siung bawang putih yang sudah kita goreng setengah kering ya, teman-teman. Kemudian kita akan tambahkan 2 sendok teh garam. Kalau teman-teman ada garam kasar, itu lebih bagus ya, teman-teman. Lalu kita akan tambahkan 1 sendok teh mutu. Lalu kita akan masukkan pengenyal bakso sekitar 1 sendok makan penuh. Untuk pengenyal baksonya, teman-teman bisa gunakan merek Sobaso yang bungkusnya warna merah. Kita masukkan juga 1 bungkus kaldu sapi bubuk. Kemudian kita akan tambahkan sekitar 2-3 butir putih telur ayam. Dan kita masukkan juga 1 bungkus lada bubuk. Kemudian ini akan kita blender kembali sampai semua bahannya tercampur merata dan juga halus ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan kecepatan lebih tinggi supaya lebih cepat halusnya. Dan ini hasil setelah kita blender. Langsung aja ini kita pindahkan ke wadah yang lebih besar ya teman-teman. Selanjutnya kita akan tambahkan 250 gram tepung kanji ataupun tepung tapioka. Nah, ini akan kita campurkan sedikit demi sedikit sampai semua bahannya tercampur merata ya teman-teman. Kemudian kita akan panaskan air secukupnya. Lalu kita bentuk baksonya dan ukurannya disesuaikan dengan selera teman-teman semuanya. Nah, cara membuat bakso seperti pada umumnya teman-teman, kita ambil sedikit adonan, lalu kita tekan ataupun kita genggam, biarkan sampai adonan keluar dari sela-sela jempol dan juga jari telunjuk. Kalau sudah berbentuk bulat seperti ini, langsung aja kita ambil menggunakan sendok, lalu kita masukkan ke dalam air panas. Nah, untuk airnya ini cukup panas aja teman-teman, jangan mendidih.
Nanti kalau sudah selesai dibentuk, baru ini akan kita panaskan kembali dengan menggunakan api kecil dan kita biarkan sampai semua baksonya mengambang ke atas. Ini sudah mengambang ya teman-teman, ini tandanya baksonya sudah matang. Oh ya teman-teman, harus pastikan ketika merebus bakso ini jangan sampai airnya mendidih supaya tekstur baksonya itu tidak rusak dan tidak terlalu lembek. Kemudian langsung aja kita angkat baksonya dan kita masukkan ke dalam air es. Ini tujuannya biar tekstur baksonya itu tetap kenyal ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke langkah berikutnya, kita akan membuat bakso merchannya. Pertama-tama kita akan buat sambal merchannya. Di sini sudah ada tomat, lalu ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, ada 12 buah cabai setan dan 10 buah cabai merah. Selanjutnya kita akan panaskan air secukupnya. Lalu semua bumbunya akan kita rebus terlebih dahulu. Sampai semua bahannya empuk aja ya teman-teman, nggak usah terlalu lama. Nah ini sudah matang, langsung aja kita angkat. Lalu kita letakkan di atas gilingan ataupun cobek. Kemudian ini akan kita ulek sampai semua bumbunya itu halus. Nah ini sudah halus ya teman-teman. Lalu ini akan kita tumis dengan minyak secukupnya. Ini kita tumis sampai harum ataupun kadar airnya itu berkurang. Kemudian kita akan tambahkan kaldu ayam secukupnya. Sambalnya ini cukup kita tambahkan kaldu ayam aja ya teman-teman, nggak usah ditambah garam ataupun gula karena kaldu ayam aja sudah enak. Nah ini adalah sambal mercon yang sudah jadi. Lalu kita akan bentuk baksonya. Di sini sudah ada mangkok ukuran kecil. Lalu kita ambil sedikit adonan baksonya. Dan ini kita bentuk ya teman-teman. Kita bentuk seperti ini, teman-teman bisa lihat di video ini. Nah, biar lebih mudah dan tidak lengket di sendok, kita akan basahi sendoknya dengan air, lalu kita bentuk atau kita haluskan permukaan baksonya. Kalau sudah berbentuk mangkok seperti ini, langsung aja kita masukkan bakso-bakso kecilnya, atau teman-teman bisa ganti dengan telur puyuh. Kemudian kita masukkan sambal mercon yang sudah kita buat tadi. Untuk cabenya disesuaikan aja sama selera teman-teman semuanya ya. Kalau sudah, langsung aja kita tutup bakso kecilnya dan juga sambalnya. Dan ini kita pastikan tidak ada yang bocor teman-teman. Cukup pelan-pelan aja kita bentuk. Ini buatnya emang agak sabar ya teman-teman. Dan ini kita pastikan baksonya berbentuk bulat dan juga tidak ada yang bocor. Kalau ada yang bocor teman-teman boleh tambal
dengan adonan bakso yang ada. Kemudian, supaya lebih mudah saat dikeluarkan, teman-teman boleh siram dengan air, lalu teman-teman goyang-goyang seperti ini. Lalu teman-teman tuangkan aja ke air panas yang sudah kita siapkan. Kalau mau cara yang lain, teman-teman tinggal masukkan aja mangkoknya ke dalam air rebusannya. Nanti dia akan terlepas sendiri dari mangkoknya. Dan ini adalah hasil bakso merdeng yang sudah kita buat ya teman-teman. Ini kita rebus sampai baksonya mengambang ya teman-teman. Kalau sudah mengambang, tandanya sudah matang, langsung aja kita angkat ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah ada satu bungkus pangsit. Di sini saya membeli seharga Rp3.000 dengan isi sekitar 20-an ya teman-teman. Nah, pangsitnya ini akan kita goreng nantinya. Untuk isian pangsitnya kita isi dengan sisa adonan bakso yang ada. Di sini teman-teman boleh masukkan setengah sendok makan. Lalu teman-teman lipat seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan panaskan minyak goreng secukupnya. Kalau sudah panas langsung aja kita goreng pangsit yang sudah kita bentuk tadi. Ini kita goreng sampai semua warnanya berubah menjadi kecoklatan ya teman-teman. Dan kalau sudah matang langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya kita akan buat kuah baksonya. Di sini kita akan rebus tulang ataupun iga sapi. Teman-teman juga bisa ganti dengan kaki ataupun dengkol sapi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat bumbunya. Di sini sudah ada 6 siung bawang putih, 2 butir kemiri, dan juga 2 bonggol daun bawang. Kemudian ini akan kita ulek ataupun kita haluskan. Kalau sudah halus, langsung aja kita kumpulkan lalu kita sisihkan. Selanjutnya, bumbunya akan kita tumis sampai matang. Ini kita tumis sampai warnanya berubah kecoklatan ya teman-teman. Tapi usahakan jangan terlalu gosong. Kalau sudah seperti ini, langsung aja kita masukkan ke dalam kue yang sudah kita siapkan tadi. Oh ya, di sini kita akan tambahkan lada bubuk sekitar setengah bungkus ataupun setengah sendok teh. Untuk kuahnya ini, teman-teman boleh tambahkan penyedap rasanya seperti garam, gula, kaldu sapi bubuk, dan juga mutu. Kalau sudah selesai semua, bakso mercunnya siap kita sajikan. Lalu kita akan tambahkan bakso kecil-kecilnya. Dan kita letakkan juga pangsit bakso yang kita goreng tadi. Kemudian boleh kita tambahkan sedikit kuah. Dan kita tambahkan juga seperti daun seledri, daun bawang, dan juga bawang gorengnya. Dan ini hasil bakso mercunnya kita buat hari ini. Nah, untuk melihat isinya, bakso mercunnya akan kita potong atau kita belah ya. Untuk rasa, ini dijamin enak banget, teman-teman boleh coba di rumah. Dan jika teman-teman suka dengan resep kita hari ini, teman-teman boleh bantu share dan subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.